Cara membuat perangkap tikus di Citampi Stories. Untuk membuat perangkap tikus, bahan yang kamu perlukan adalah 1 triplek, 1 serpihan logam, dan 1 tube lem. Di sini kita akan membuat 2 tube lem terlebih dahulu. Untuk membuat 2 tube lem, kamu perlu 4 getah pohon dan 2 thinner. Getah pohon bisa kamu buat dengan buah nangka atau ranting pohon. Di sini saya menggunakan buah nangka. Untuk thinner bisa kamu beli di toko bangunan di area 2. Setelah semua bahan sudah ada, langsung saja kita buat tube lemnya. Bahan selanjutnya kita akan membuat triplek. Untuk membuat triplek kamu memerlukan 2 serpihan serat dan 1 tube lem. Alasan saya tadi membuat 2 tube lem adalah agar satunya bisa untuk membuat triplek, jadi untuk mempersingkat waktu. Serpihan serat bisa kamu buat dengan 4 benih random atau kayu gelondong. Selanjutnya bahan terakhir untuk membuat perangkap tikus adalah serpihan logam. Serpihan logam bisa kamu buat dengan 2 sampah logam, contohnya seperti garpu atau sendok. Setelah semua bahan sudah ada, langsung saja kita buat perangkap tikusnya.